Kejadian kurang menyenangkan menimpa penyanyi dangdut Pamela Savitri. Bagian belakang mobil yang dikendarai oleh anggota duo Serigala ini ditabrak oleh mobil lainnya. Pamela yang acap tampil seksi ini mengungkapkan kekesalannya di instastorynya. Bukan cuma mobil yang rusak, Pamela juga harus gigit jari karena ditinggal begitu saja oleh si penabrak. Sayangnya kecelakaan yang dialami Pamela tak lantas menuai simpati. Pamela yang sebelumnya mengaku hendak mencari tempat untuk makan malam malah dinyinyir. Karena tak lama kemudian beredar video yang memperlihatkan dirinya tengah berada di sebuah klub malam. Netizen menganggap yang dialami Pamela adalah azab, bukan musibah. Maju dikit lagi nih.